Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Oke, di video kali ini kira-kira apa ini figur yang baru saja saya beli nih teman-teman ya. Di meja bongkar-bongkar ini saya baru saja membeli figur dari The Wasp, dari film Ant-Man and the Wasp Quantumania, teman-teman. Nah, ini produk dari Marvel Legend yang akan saya buka. Nih, ada sesuatu yang baru dari Marvel Legend. Biasanya Marvel Legend itu packagingnya menggunakan blister berbau dengan plastik dan kertas. Cuman akhir-akhir ini, ya, Marvel Legend membuat packaging baru yang kemarin sempat bertanya-tanya. Ternyata di sini ada tulisannya, teman-teman ya. Di sini ada tulisannya bahwasanya plastik free packaging. Jadi mungkin ini inovasi baru untuk apa ya? Untuk menyelamatkan bumi dari plastik. Wah, langkah yang bagus dari Marvel Legend nih teman-teman ya. Jadi kemarin terakhir kali saya membeli Marvel Legend itu dari Dr. Ox ya. Di situ hanya menggunakan kertas karton seperti ini packagingnya. Dan di dalamnya pun tidak ada blister. Pengamannya juga karton. Keren banget ini. Dan apalagi dengan packaging yang baru seperti ini, jujur buat saya lebih bagus ini daripada packaging sebelum-sebelumnya yang menggunakan blister dan karton. Ini lebih bagus, lebih keren kalau menurut saya, dan full grafis ya, atau full gambarnya. Kalau sebelum-sebelumnya dia kebanyakan Windows plastiknya di sini berikut dengan figurnya, tapi yang ini banyak gambar yang bisa kita jadikan koleksi, apalagi orang seperti saya yang box lover. Wah, ini teman-teman ya, keren banget. Ini Marvel Legend yang saya beli. Ini saya dapatkan dua figur sebenarnya dengan si Ant-Man sebesar 470. Yang murah ya. Dan mungkin kalau di pasaran ini ada yang harga berapa ya? 300-an, mungkin 290 sampai 400, tergantung pasaran ya teman-teman ya. Oke, ini akan saya buka nih teman-teman ya. Ini untuk bentukan boxnya seperti ini ya. Teman-teman bisa ngeliatin sendiri bentukan boxnya seperti ini. Ya, di samping seperti ini. Oke, coba kita buka figurnya di dalam kayak apa nih teman-teman ya. Oh ya, ini saya perlu informasikan kalau ini saya dapetin dalam kondisi mint in seal box. Jadi kalau dibilang dia baru nih teman-teman ya, tidak second. Oke, ini akan saya buka teman-teman. Ini kemarin sempat saya buka untuk pengecekan dan sekarang akan saya buka untuk melihat figurnya. Ini kebalik nih. Oke, jadi dia, nah seperti ini teman-teman ya. Jadi bentukan bentukan boxnya sekarang dia pengamannya menggunakan karton seperti ini. Nah, ini teman-teman kalau ingin tahu seperti ini di dalamnya ya. Oke, ini akan saya keluarkan. Wow, jadi dia pengamannya seperti ini sekarang, sudah nggak ada blister lagi, nggak ada plastik. Oke, nah di sini ada, wah ini teman-teman ya. Jadi di sini dilengkapi dengan ininya, sayap dari si The Wasp ya. Keren banget. Oke, nanti kita tunjukin ya perlahan-lahan. Dan di sini juga dilengkapi dengan blister, dilengkapi dengan buff ya, seperti yang diinformasikan di sini teman-teman ya. Di sini ada buffnya nomor 1 di sini. Cuman sayangnya ini untuk buffnya ini disertakan kepada figur-figur yang mungkin nggak termasuk ke film Ant-Man. Nanti belakang akan saya jelaskan teman-teman ya. Ini sangat mengecewakan sekali ya. Oke, di sini ada buffnya teman-teman ya, buff kaki ya. Nah, nih putri atau anak dari si Ant-Man nih. Oke, dan di sini ada kepala ya, helmnya. Helmnya ini keren. Nanti kita tunjukin satu persatu teman-teman ya. Oke. Yang utama sekarang ini singkirkan aja dulu ya. Kita liatin figurnya nih teman-teman ya. Kita keluarkan figurnya. Oke. Nah, ini figurnya. Ini yang kita tunggu-tunggu teman-teman ya. Wow. Wah, asik teman-teman ya. Nih, keren banget kalau menurut saya ini.
Nah, ini nih teman-teman ya, yang saya cari-cari dan saya tunggu-tunggu. Jadi selama ini sebenarnya saya tuh pingin banget memiliki figur The Wasp ya, dan memiliki head sculpture seperti ini. Ini nggak sengaja saya menemukan item seperti ini di Facebook ya, dan saya teracuni, terpengaruh ya, dan pingin langsung membeli itemnya ini. Dan beruntung saya masih bisa mendapatkan ini dengan harga yang sangat murah teman-temannya. Nih teman-teman ya, kalau sudah ya, kalau kita ngeliatin dari head sculpture-nya ini keren banget teman-teman ya, bener-bener persis dengan si Hope ya, keren nih. Dan ini, dan mungkin untuk artikulasi, mungkin ya untuk artikulasi dari Marvel Legends ini mungkin gak terlalu wah ya, cuman buat pencinta figur, pengkoleksi, dan ingin memiliki item dari film Quantumania ya, Ant-Man and the Wasp ya, Quantumania ini adalah pilihan terbaik dan murah banget teman-teman ya. Ini bisa dilihatin teman-teman ya, keren banget, dan ini yang saya tunggu-tunggu teman-teman. Wus, mantap teman-teman ya. Dari segi kostum, pewarnaan, keren nih teman-teman ya. Cuman mungkin ada beberapa bagian yang mungkin warna itu tidak terlalu kuat ya, dan masih ada kelihatan bagian-bagian hitam atau bagian dasarnya nih teman-teman ya. Tapi ini tidak mengurangi kebagusan atau kecakepannya nih teman-teman. Nih ya, nih teman-teman bisa ngeliatin ya detailnya ya, bagian tubuh ya, warnanya juga keren ya, bagian belakang seperti ini teman-teman. Dan ini dilengkapi dengan aksesoris sayap yang nanti bisa kita pasang di sini. Ini bongkar pasang nih teman-teman ya. Nah ini bongkar pasang dan bisa diganti dengan sayapnya nanti. Bagus banget nih ya, versi pewarnaan detail keren banget ya, pewarnaannya juga mantap teman-teman ya. Oke, coba kita lihatin artikulasinya teman-teman ya. Jadi untuk seperti yang saya jelaskan tadi, untuk artikulasi Marvel Legend ini tidak terlalu luas seperti SHF, tidak terlalu fleksibel ya, kaku dia. Cuman untuk yang pingin pose museum pose ya, pose standar ini masih oke, masih bisa. Coba kita lihatin artikulasinya teman-teman. Oke, coba kita mulai dari bagian atas, artikulasi bagian kepala nih teman-teman ya. Untuk bagian kepala nih, untuk muter ya, untuk muter seperti ini untuk mendongak tidak terlalu ke atas ya, untuk mendongak teman-teman ya, dia mentok sampai di sini ya. Untuk nunduk segini saja ya, untuk noleh kanan kiri ya, untuk mendongak tidak terlalu ke atas ya, masih standar seperti ini teman-teman ya. Untuk menunduk segini, untuk goyang kiri masih ya, goyang kiri, wah asik teman-teman ya, artikulasi di bagian kepala ini keren ya. Jadi dia goyang kiri goyang kanan masih ya. Oke, dan sekarang di bagian bahu nih teman-teman ya, untuk bahu di sini untuk muter lah teman-teman ya. Dan untuk shoulder ngangkat begini cuman sayangnya di bagian sini dia tidak ada artikulasi teman-teman ya. Untuk siku ini apakah double join? Ternyata nggak double join nih teman-teman ya. Jadi untuk siku ini tidak double join, jadi dia berhenti di sini untuk sikunya ya, tidak terlalu full. Ya, jadi untuk siku dia hanya berhenti seperti di sini saja teman-teman. Untuk pergelangan tangan seperti biasa ya, muter gini bisa, dan ada artikulasi di bagian pergelangan tangan teman-teman ya. Ini kalau kita perhatikan di sini ya. Nah, ini teman-teman ya. Kalau kita perhatikan di sini ada artikulasi yang bisa kita mainkan di sini untuk muter lah teman-teman ya. Di bagian torso, di sini coba kita liatin goyang kiri. Untuk torso ini tidak terlalu fleksibel teman-teman ya, hanya sedikit ya, goyang ke kiri dan ke kanan. Maju ke depan juga nggak terlalu banyak, maju ke belakang. Maju ke belakang dia lumayan teman-teman ya, maju ke belakang dia lumayan mundur. Untuk ke depan dia agak-agak terbatas ya, hanya berhenti di sini. Untuk pinggang di sini dia tidak ada artikulasi nih teman-teman ya, tidak ada artikulasi. Jadi untuk pinggang kita nggak bisa dia miring ke kiri, miring ke kanan, hanya bagian ininya saja yang bisa diputer ya, bagian tursunya. Cuman kalau muter dia hanya mentok seperti ini sebenarnya. Ini bisa sampai ke belakang begini ya. Cuman kan nggak lucu teman-teman ya. Sebenarnya yang bisa berpaling ini di bagian pinggang sebenarnya, bukan bagian torso ya. Ini mungkin coba Marvel Legend membuat artikulasi di bagian sini bakal keren teman-teman ya. Jadi bagian pinggang nggak ada artikulasi. Sekarang ke bagian kaki ya. Bagian kaki untuk menendang, maju ke depan masih Ke belakang, dia terganjal bagian pantat nih teman-teman ya. Dia seperti ini ya. Untuk ngangkang, ngangkang masih bisa teman-teman ya, keren ya.
Terus di sini di pangkal paha juga ada artikulasi ya. Pangkal paha di sini ada artikulasi. Dia bisa kita posekan seperti ini, bisa kita putar-putar gini teman-teman ya. Dan untuk bagian lutut, untuk lutut ini double join ya. Untuk lutut dia double join teman-teman. Dia bisa angkat sejauh seperti ini. Ini keren ya. Untuk di pose terbang dengan model-model seperti ini keren, bagus. Di bagian kaki, sepatu bagian ujung tidak ada artikulasi, cuman dia masih bisa diposekan mengikuti telapak ya. Untuk kaki ini bagusnya dia masih bisa mengikuti pijakan teman-teman ya, bisa ada artikulasi di sini untuk mengikuti pijakan untuk menapak di bagian bawah ya. Untuk ke belakang di sini sejauh segini teman-teman ya. Jadi saya sukanya dari Marvel Legend ini teman-teman ya, untuk bahan ini plastiknya ini semi-semi karet teman-teman ya. Jadi dulu waktu saya baru memiliki Marvel Legend ini, kayak contohnya kemarin waktu saya memposekan kabel itu agak-agak takut ya. Tapi ternyata dapat info dari salah satu subscribernya Hoxy menginformasikan bahwasanya jangan takut untuk memposekan atau memainkan artikulasi dari si Marvel Legend karena bahannya dia itu semi-semi karet katanya. Memang benar nih teman-teman ya. Jadi bahannya ini agak-agak empuk gimana gitu. Jadi gak kaku nih teman-teman ya. Jadi untuk artikulasi atau bagian bahannya ini gak kaku plastik seperti biasanya, tapi ada semi-semi karet lah teman-teman ya. Nah ini, jadi dia kayak lentur gini teman-teman, dan bagus ini. Oke, teman-teman ya, jadi secara keseluruhan untuk artikulasi standar lah teman-teman ya, masih oke, masih bisa dipose-posekan ya, standar lah ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita liatin untuk aksesorisnya teman-teman ya. Aksesoris dilengkapi dengan kepala di sini, kepala pengganti nanti kita coba ya. Nah ini teman-teman ya, ini bagus ya. Jadi dia bagian kepala ini untuk matanya juga kelihatan, tidak mati di sini. Jadi dia tembus pandang dan bisa kelihatan untuk matanya ya. Coba kita copot teman-teman, kita ganti aja. Kita coba. Oke. Kita pasang untuk bagian kepalanya. Nah teman-teman ya, ini sudah terpasang ya. Ini keren ya. Jadi untuk bahannya juga untuk bagian telinga kita nggak perlu takut patah atau apa, karena ini bahannya semi-semi karet nih teman-teman ya. Nah ini dia bisa melarat seperti ini, keren ya. Nah ini kalau diganti dengan helmetnya ya, atau masknya ya, ini kayak ada yang kayak ada sisi yang bisa dibuka enggak ya. Tapi ini mungkin tetap akan saya gunakan yang ini teman-teman ya, karena saya suka banget dengan head sculpture-nya ini, keren banget nih teman-teman. Ini untuk aksesoris yang bagian kepala. Berikutnya di sini dilengkapi dengan aksesoris bagian sayapnya nih teman-teman ya, bagian sayap dari si The Wasp ya. Ini keren, ini bisa digonta-ganti teman-teman ya. Jadi ini bisa dibuka, dan bisa dipasang dengan ininya teman-teman. Nah, wah, asik teman-teman ya. Jadi dia bisa kayak bisa di adjust ya, bisa disetting ya. Dia mau seperti apa untuk bentukan sayapnya nanti. Keren nih teman-teman ya. Asik nih, dan bahannya di sini dia juga sama ya, sama-sama lentur, tidak kaku dan tidak takut kita patah. Ini saya lama kelamaan untuk Marvel Legend lilisan movie ini kok tambah jatuh hati saya ya, dengan bahan, harga, detailnya. Cuman sayangnya di marketplace dan juga seller-seller Indonesia ini, kalau Marvel Legend dan kelihatan dia booming, itu harganya bisa dipermainkan teman-temannya, sangat disayangkan sekali ya. Ini mungkin disarankan kalau suka dengan Marvel Legend, pada saat dia muncul PO pertama buruan langsung dibeli, jangan nunggu nanti karena harganya bisa berubah dan naik teman-teman ya. Ini keren banget teman-teman ya. Ini aksesoris kedua yang bisa kita gunakan gonta-ganti ke figurnya. Berikutnya aksesoris yang ketiga ya teman-teman ya. Ada tangan pengganti ya, tangan pengganti, tangan bebas nih teman-teman ya. Kalau yang dipakai tadi itu tangan menggenggam, yang ini tangan penggantinya dia tangan bebas ya, tanpa mengepal. Gak banyak sebenarnya aksesoris yang disediakan oleh si Marvel Legend, cuman dengan harga segini kualitasnya benar-benar keren nih teman-teman ya. Oke, teman-teman ya, saya rasa begitu saja. Membongkar unboxing ya, membongkar atau unboxing dari figur The Wasp dari film Ant-Man and the Wasp Quantumania. Ini secara keseluruhan kalau saya nilai keren banget dengan harga yang saya dapat ya, harga yang saya dapat teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman ngebet banget di pasar ini masih ada yang harga 300-an dan itu worth it banget dengan figurnya ini dan serta head sculpture yang bakal didapat. Buat penggemar The Wasp and Ant-Man Quantumania,
ini wajib dibeli dengan harga segini, keren banget, recommended banget, murah meriah ya buat teman-teman mungkin yang mencari figur ya kelas menengah dan keren. Ini recommended banget, sangat dianjurkan untuk membeli dan dikoleksi, keren banget nih teman-teman ya. Nih, daripada kita beli yang bajakan, ini mungkin kalau bajakannya belum ada teman-teman ya. Kalau dibanding kita beli beli bajakan harga 300 ribuan ya, ini lebih layak untuk dikoleksi, keren banget. Oke, saya rasa begitu saja teman-teman ya. Semoga video yang saya buat ini bisa memberikan informasi ya, hiburan, referensi buat teman-teman mungkin yang mencari item yang sama. Dan moga-moga teman yang menonton dan belum punya figur ini bisa teracunin dan ikut-ikutan beli dan mengkoleksi. Oke, sampai jumpa di video berikutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.